guys, welcome back to Sisi Show. Hari ini kita lagi ada di The Great Asia Afrika yang ada di Lembang, Bandung. Nah, ini kita ke loketnya dulu untuk antri beli tiket. 1, 2, 3. Untuk harga tiketnya Rp50.000 satu orang. Kita masuk ke dalam. Untuk tiketnya ini bisa ditukar dengan makanan atau minuman ya. Dia tempat penukarannya. Nah, ini kita tukerin sama orange juice dan sosis. Di The Great Asia Afrika ini tempatnya lumayan cukup luas ya. Di sini juga ada bisa beli oleh-oleh. Jalanan di sini ini tuh agak licin, jadi harap berhati-hati ya. Nah, di sini ada petunjuknya nih, kamu mau kemana dulu? Mau ke China, Jepang, India, Korea. Nah, untuk kita sendiri, kita mau menuju ke Korea dulu. Di sini serasa mengelilingi dunia, tapi di dalam satu tempat. Kita sudah sampai di Korea. Di sini banyak tempat untuk spot fotonya. Jadi buat kamu yang mau kesini, siap-siap ya untuk bawa handphone, kamera atau apapun yang bisa untuk mengambil foto. Di sini kita tuh berasa seperti ada di Korea. Ini juga ada buku bersejarah ini dari Korea. Aku nggak ngerti itu tulisannya apa. Ini juga ada miniaturnya. Ada benderanya. Kalau kamu lagi ada di sini, rasa banget kamu lagi ada di Korea. Di sini juga kita bisa melihat makanan-makanan khas Korea. Sekarang kita lagi mau menuju ke tembok China. Nah, di sini luas banget ya, bisa dilihat. Thank you.
juga ada tempat untuk menyewa baju. Nah, ini kita menuju ke India. Nah, di sini Sisi selfie dulu. Pemandangan di sini cukup bagus. Sekarang kita mau menuju ke Jepang. Di sini kamu bisa refleksi kaki, harganya Rp20.000 untuk 15 menit, dan juga bisa kasih makan ikan, harganya itu Rp5.000. Nah, ini Sisi mau kasih makan ikan dulu. Sini semua sih mirip kumpul. Di sini juga kamu bisa main tangkap ikan. Di sini juga ada jual beragam pernak-pernik Jepang. Kamu bisa beli untuk oleh-oleh di sini. Harganya juga relatif murah ya, dan 10.000 sampai 50.000. Kita lagi ada di Afrika. Di sini juga ada spot-spot fotonya. Oke, itu dia perjalanan kita menuju Asia Afrika. Kita udah keliling dunia, sekarang kita mau pulang. Buat kamu yang mau berlibur ke Lembang, kamu boleh datang ke sini ya. Jadi salah satu tempat pilihan wisata kamu bareng keluarga dan teman-teman.